Halo guys, kali ini kita akan memulai arena guys. Arena itu daily guys, bisa main tuh 3 kali lah dalam sehari, satu karakter. Sambil menunggu arena guys, biasakan AFK guys, gaya-gaya ge, apa ge, terserah lah, mau goyang-goyang, mau tiduran, mau duel. Tapi gue lagi sini lagi malas duel guys, soalnya sambil ngasuh gitu. Si bocah gangguin mulu lagi. Bayangin guys itu guys, aduh gue pakai item yang tier 4 guys, senjata doang sih ini. Gue diajakin duel mulu noh, gila jagoan ngajakin duel mulu guys. Dan akhirnya masa penantian kita kelar juga guys, udah mulai tuh guys. Oke, kita memasuki arena sambil menunggu yang lain ACC ya, kita dulu tungguin aja guys, sabar guys. Dan akhirnya masuk arena. Biasanya kalau di arena itu tank harus ada sih, tapi sini nggak ada tank. Berhubung gua pakai tameng, ya gua TB-in deh. Cara ngumpulin poinnya tuh gampang ya sebenarnya mah. Yang pertama tuh ngekill musuhnya. Terus yang kedua itu set poinnya itu. Kalau misalkan set poin itu ngurangnya lumayan 10. Kalau misalkan ngekill orang itu poinnya ngurang 2. Jadi kalau misalkan poinnya 0 duluan itu yang kalah. Lihat guys, berhubung gue pakai armor tank tak berdaya, jadi gue begini pasrah aja guys. Nah di sini saya lagi ngumpulin koin guys. Nah itu lingkaran biru tuh masuk aja. Nah itu sampai dia penuh jos, tah ngurang 10 kan, ngurang 10 tuh. Kerja sama tim sih guys. Teman kita digebuk ya, kita harus bantu biar dia bisa kabur. Kalau nggak bisa ya udahlah pasrahin aja. Gitu guys, gue mau ngejar-ngejar, gue nggak digebuk. Pas digebuk pakai skill D-nya guys, lumayan nambah regen mana. Mana ini sangat dibutuhkan guys untuk maki-maki. Atau yang DPS juga butuh mana untuk LH-nya itu guys, untuk nyampah-nyampahnya itu. Lihat, gue dikeroyok di sini guys. Dan gue dicuekin sama healernya. Oke, healernya ngeheal gue coy. Akhirnya nggak dipasrahin itu aja. Dan di sini kita ngotot untuk nge-push musuhnya guys, kembali ke kandangnya. Lihat kandangnya depan mata.
ya terus dipus terus, muter balik nyata guys, di belakang ada yang pasrah itu. Oh, mati dia sama si Hendry. Hendry di situ bukan Hendry Indo ya guys, itu bule guys. Hendry Son apa ya? Gue kagak kepo-kepo banget sih tim-timnya mau kayak gimana juga. Nanti main menang kalah bodo amat. Ya guys. Biasanya kalau misalkan timnya itu pro-pro, biasanya pada bagi tugas. Yang tiganya rusuh, yang duanya itu culik-culik poin guys, culik-culik poin dari itu tadi yang bulpil itu. Nah, sini kita ngebantu, lihat, membantu. Iya, kagak ada skill bling. Iya, kagak kejar, anjay, cepet banget. Iya, disampah mulu guys. Skill 3 gue itu lumayan sakit guys. Pertama spam skill 1 yang key-nya itu di spam terus, lumayan lah. Terus sama auto attack-nya juga lumayan, kalau 4 kali lumayan dapat ngurangin 50 damage lah, ngurangin 50 HP-nya dia lah. Di atas sih ya, skill 2-nya itu buat ngurangin armor, skill W-nya itu armor, magic armor. Ya, buh, gile. Saking nge-lagging kompi gue guys. Gue main di laptop sih, di laptop. Jadi kalau nge-lag patah-patah dikit mau wajar lah ya, sambil ngerekam. Ya, gue ngebantu di situ. Demi dia kabur, gue rela berkorban. Biasa, tank rela mati. Padahal gue ada skill, skill F itu, absorb damage, sama D juga absorb damage, tetap aja mati anjir. Di sini itu benar-benar kerja sama tim guys di Albion Online ini, apalagi di arena atau nggak di FP, ya kan, pas lagi ngegeng orang itu. Kalau misalkan solo player, ya insya Allah cepet mati loh. Tergantung playernya sih. Kalau misalkan dia speknya udah 400 mah, ya bisa lah kabur-kaburan. Kalau misalkan speknya masih awal-awal kayak gue nih yang noobs nih, ya paling mati. Di Uber 2 orang udah mati. Soalnya gue bukan PFE player sih, PFE. Ya itulah, pokoknya yang lawan-lawan mob doang. Belum berani gue lawan player. Biasanya player rata-rata itu dia partian guys, partiannya itu nggak sampai 2 orang, rata-rata 5 orang, 6 orang, kadang-kadang sekampung dia bawanya, dikeroyok sekampung main aja guys. Itu sekali kena stun udah auto mati gitu. Lihat, gua lawan itu sebenarnya dia DPS, tapi dia pakai armor tank sebenarnya. Jadi gua bingung itu tank atau nggak DPS itu, sama kayak gua juga sih kalau kan. Lihat, gue digebukin lagi guys. Lihat, wah, tuh lihat dong skillnya. Oh, sakit kan, meledak kita tadi. Bomnya itu meledak, lumayan sakit ini. From London to Taiwan,
I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Musuhnya itu rata-rata keroyokan, anjir. Ya gue juga biasa keroyokan sih, tapi ini gue kok aneh, gue sendirian gitu ngejaganya sendirian, anjir. Tuh lihat noh, satu kampung. Buset, gue bukan tank itu, DPS tank ini. Ngeliat meledak, anjir tuh sakit banget. Sakit coy, kayak ini mencer. Racunnya itu luar biasa. Skill satunya itu stack 3 itu. Terus kalau misalkan dikasih skill E-nya udah lumayan itu. Ada kali 1500. Nyelekit dah pokoknya. Sakit ke jantung-jantung. Hahaha. Apa ini? Lihat itu healernya pasrah dengan keadaan. Iya, aku samperin lo, anjir, pake itu mampus, mati lo, mati. Anjir, gua gak nge-kill, kopok. Anjir, liat no, keras banget kan ya. Woi, menang coy. Liat dulu poin gua. Oh, gua nge-killin cuman. Anjir, nge-kill 1. Asis 2, anjir. Liat 4, cukup banget gua, anjir. Oke, dan akhirnya kita dipulangkan ke kota. Kota kebangsaan, Tedport. Ya, biasa sih main di Tedport gue. Pernah sih pindah ke Bridge the Watch. Yang di padang pasir di gurun-gurun. Tapi saya yang seneng gak ada onta, anjir. Gak ada onta. Tuh lihat, arena sigilnya dapet 3. Lumayan tuh. Arena sigil dapet 3, terus booknya itu dapat 2. 10.000 ya. Nah, itu juga skill penjaga 1 10.000. Bayangin aja dikali 3 itu. Beuh, seger deh itu buat farming.